Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Joko Wali Video kali ini saya akan sharing bagaimana cara memasang voltmeter plus jam yang benar Di sini saya menggunakan voltmeter merek modis yang memiliki nomor seri CR6646 Voltmeter yang dilengkapi dengan jam digital Voltmeter seri ini memiliki tiga buah kabel Tentunya tidak bisa sembarangan menghubungkan ketiga kabel tersebut. Berbeda dengan voltmeter digital biasa yang hanya memiliki dua kabel yang terdiri dari positif merah dan negatif atau masa berwarna hitam. Voltmeter ini ada tiga warna kabel, yaitu hijau, merah, dan hitam. Nah, bagaimana cara memasangnya? Simak video berikut ini nah oke okay. di sini saya sudah siapkan untuk alat peraganya ya saya akan kenakan dulu yang pertama adalah ini saklar sebagai kunci kontak kemudian ini sumber daya atau sebagai aki kemudian ini uh, voltmeter plus dan digital ya di sini terdapat tiga warna kabel ya uh, saya akan jelaskan dulu untuk yang hijau ini adalah masa atau negatif kemudian yang Hitam ini adalah positif setelah saklar atau kunci kontak, kemudian untuk yang warna merah ini ke positif aki. Oke, okay, saya akan uh, hubungkan dulu untuk saklarnya atau kunci kontaknya ke arus positif. Oke, okay, kemudian warna hijau adalah uh, masa ground atau negatif. Kita hubungkan ke sini yang warna hitam. Oke, okay. kemudian untuk e, warna merah ini adalah positif aki ya, kita dapatkan sini. Oke, okay. kemudian untuk warna hitam kita dapatkan ke saklar atau kunci kontak ya, Nik, e, positif setelah saklar atau kunci kontak. Nah, tabangkan seperti ini. oke okay, kita hidupkan kemudian kita akan setting ya e, cepat saja kita setting di jam e, 1 menit 10 ya pencet jam 1 kita biarkan pindah sendiri pindah ke menit 10 oke okay. nah seperti ini sekarang jamnya adalah jam 1 menit 10. Kemudian kalau pindah ke mode voltmeter, pencet sekali. Seperti ini. Jadi untuk tegangan aki saya ini adalah 12 volt 6 ya. 12,6 volt. Kembali ke jam seperti ini ya. Nah, bila pemasangannya benar, itu bila eh, saklar atau kunci kontak di-off-kan kemudian dikembalikan lagi jam tidak berubah itu jad, pemasangannya benar. Nah seperti ini. Ya, ini jamnya tidak berubah, ini pemasangannya benar seperti ini. Nah, nanti bila Anda memasangnya terbalik ya, misalnya merah ini ke positif setelah saklar, kemudian yang hitam ke positif aki, itu nanti jam akan kembali ke 00. nol Nah, jadi seperti itu ya jangan sampai terbalik kabel yang masuk ke stop kontak atau ACC aksesoris atau saklar dengan kabel yang dapat jalur positif karena bila kedua kabel ini terbalik meskipun voltmeter bisa normal tetapi setiap voltmeter ini hidup Anda akan menyeting jam terus menerus jadi kedua kabel ini warna hitam dan merah jangan sampai terbalik dalam pemasangannya Nah untuk memastikan perbedaan warna kabelnya di video dengan formater yang anda miliki sobat wali bisa juga melihat keterangan yang ada di belakang kemasannya Nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi sobat wali yang ada di rumah jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara anda siapa tahu video ini bisa bermanfaat juga untuk mereka bila ada pertanyaan yang ingin sobat wali tanyakan sobat wali bisa tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini nah bagi anda yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nah oke okay. saya mas wali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh